pertemuan pertama di antara kedua-dua negara di peringkat antarabangsa yang sudah pasti akan menggamit bagaimana harapan dan juga sandaran kita untuk terus mencari kemenangan, berada dalam landasan yang positif menjelang pusingan akhir Piala Asia yang akan dilangsungkan di Qatar pada awal 2024. Kami nak Faisal Alim ada ruang di hadapannya. Jaya menggelincir, tolakkan pendek kepada Wilkin, percubaan cantik ditepis oleh penjaga gol Philip Anggo. Tetapi Malaysia terus menyerang. Ya, Faisal Alim tugas yang begitu baik untuk memotong ke dalam kaki kanannya. Tetapi walaupun Stuart Wilkin ada halangan di situ oleh pertahanan Solomon, tetapi penjaga gol Philip Anggo. Kali ini dari Solomon Island pula, Syihan keluar daripada posisinya, pintu gol terbuka. Solomon Island, serangan pertama yang mereka lakukan dan terus mencetak jaringan. Kesilapan yang dilakukan oleh penjaga gol pada ketika tidak ada tekanan yang menyebabkan ternganga di situ untuk disudahkan oleh Rafael Leai. Ya, tak perlu keluar Syihan. Ia adalah sangat jauh. Feroz mempunyai masa untuk masih menutup ruang. Dan apabila Syihan telah membuat keputusan, dia tak dapat bola. Disitulah membenarkan Solomon Island untuk menjaringkan gol yang sangat-sangat mudah. Satu kesilapan yang boleh dielakkan. Tidak sepatutnya berlaku. Situasi yang hampir-hampir masih Syihan keluar. Tapi kali ini dia tunggu. Baik, dadaan. Bola Josue, rembatan baik. Berjaya sekali lagi diselamatkan oleh Philip Anggo. Ho, what a shot, what a save. Ya, perlu lihat pada hantaran daripada Corbin Ong. Sangat-sangat sempurna daripada beliau. Sentuhan pertama yang cukup baik daripada Paulo. Kemudian snapshot, turning snapshot daripada Paulo. Tetapi penjaga gol Philip Anggo sekali lagi. Game masih lagi di separuh masa yang pertama. First touch yang dilakukan, Corbin Ong melakukan tandukan, terlepas bola Josue dengan kaki kanannya. Wow, sekali lagi diselamatkan oleh pertahanan Solomon Island. Ya, bagaimana tak masuk? Oh, ya, hantaran bukanlah yang terbaik, tetapi selepas miss yang pertama, Paulo berjaya untuk mendapatkannya semula dengan kaki kanan, tapi kuesan. Oh, baik hantaran ini. Matt Davis tolakkan ke tengah. Peluang bola Josue menyamakan kedudukan. Tiga game, tiga penampilan dan ini gol pertamanya bersama-sama dengan pasukan Malaysia. Ya, gerakan baik sekali lagi. Kali ini Syamir Kuti dengan hantaran terakhir kepada Matthew Davis. Philip Anggo yang setakat ini telah melakukan segalanya dengan sempurna, tetapi yang ini dia tidak dapat nak menghentikan, tidak dapat nak menampan ataupun memberikan satu lagi save. Dia telah berjaya untuk melakukan percubaan dengan kaki kanan, kaki kiri dan yang terbaru menerusi kepala. Arif Aiman cantik masuk dalam kawasan penalti. Pengadil memberikan sepakan penalti. Terus dipegang bola ini. Bincanglah dengan kapten. Bincanglah elok siapa yang nak ambil peluang ini untuk mendapatkan jaringan tambahan. Kapten memberikan peluang kepada pemain muda JDT ini untuk mendapatkan jaringan pertamanya di peringkat antarabangsa. Dalam 16 penampilan, tenang. Arif Aiman meletakkan Malaysia di depan pada penghujung separuh masa yang pertama. Penalti yang begitu berkualiti, yang memang sukar untuk diselamatkan oleh penjaga gol, termasuklah Philip Anggo. Dia memulakannya, dia dijatuhkan, dia ambil bola, dia skor untuk kedudukan 2-1. Kali ini dia mengambil inisiatif dengan satu hantaran rendah, ditepis baik oleh Anggo. Satu tandukan yang belakang dia yang sebenarnya katakan Haji. Philip Anggo bukanlah penjaga gol paling tinggi. Tak ada offside, baik gerakan ini.
Andre Dos Santos, tetapi siapa yang menanti di tengah? Baik di sini untuk Paulo Josue. Cuma kali ini tampanannya pula yang tersasar jauh dan menggunakan kaki kanannya. Obino. Faisal Halim pendek untuk Wilkin. Dia mencari ruang untuk dirinya melepaskan rebatan. Baik. Not bad. Percubaan dari Stuart Wilkin yang kerap dia lakukan dalam kejohanan AFF. Paulo Josue, Wilkin sekali lagi dia datang. Kita dapat lihat dia punya keterujaan untuk melakukan percubaan itu. Sekali lagi kali ini dengan melakukan tandukan pula. Tetapi terus kepada Philip Manggo. Bola itu memang mencari Philip Manggo sebenarnya. Kiri itu gol Solomon Island. Safawi Rashid, peluang untuk Safawi, cantik. What a goal! Welcome back to Malaysia. Dia menampan bola itu. Bola itu tak jejak tanah. Masa lagi di udara melepaskan dengan percubaan kaki kiri. Ya, dua sentuhan sebelum dia melepaskan voli yang begitu cantik. Sentuhan pertama, sentuhan kedua cukup sempurna untuk meletakkan dia di hadapan pemain nombor 5 Javin Alik. Dan kemudian kaki kiri yang sangat-sangat berbisa untuk menewaskan Philip Manggo yang malam ini sangat cemerlang. Davis ke tengah. Kuesan kepada Litak. Gol yang keempat. Setting baik. Litak juga kembali ke kolam Terengganu dengan menghasilkan jaringan sebagai hadiah kepada para penonton yang datang ke Cinema Sultan Bizan Zainal Abidin. Terima kasih, Boh. Umari mu dapat 4 gol malam ini. Apapun, berakhir sudah perlawanan di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, Kuala Terengganu. Terima kasih, Pawi. Gol yang ketiga yang memang cukup kelas dunia. Baik, guys. Jumpa lagi 20 Jun nanti. Gelanggang yang sama untuk pertemuan dengan Papua New Guinea. Malaysia 4, Solomon Island 1.